Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik dan juga bapak ibu guru yang pernah menyaksikan klinik pendidikan MIPA sebelumnya dan yang belum pernah menyaksikan PCD di klinik pendidikan MIPA sebelumnya? Kami ucapkan selamat bertemu kembali dengan Pak Ridwan. Gimana, siap untuk belajar lagi? Bagaimana dengan PCD di Olimpiade yang kemarin? Sudah dipahami? Belum? Oke, tapi kan ada bukunya ya. Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang metode diagram, adik-adik, sama bapak ibu guru. Metode diagram ini salah satu dari metode penyelesaian masalah yang ada dalam matematika. Metode diagram ini sudah tersebar di berbagai negara. Hanya mungkin di sini belum begitu banyak dikenal. Padahal metode diagram ini banyak sekali gunanya. Penasaran? Oke, tunggu sebentar. Kita akan mulai. Tapi satu hal, sebelum belajar metode diagram ini, mungkin adik-adik sama bapak ibu guru akan banyak mengalami kesulitan dan mungkin merasa, wah, ini tidak efektif dan tidak efisien. Satu hal, bahwa metode ini akan sangat mudah digunakan dan metode ini mencoba untuk menghindari aljabar. Karena aljabar buat anak SD sangat sulit. Dan juga, metode ini melatih otak kiri dan otak kanan. Sehingga, kita akan lebih mudah dan jelas memahami konsep matematika yang ada. Paham? Bisa dimulai ya? Oke, adik-adik, dalam PCD ini kita akan membahas tiga hal tentang perbandingan, pecahan, dan persentase. Kita akan belajar dan mempelajari penggunaan metode diagram. Bapak sering menyebutnya metode kotak-kotak karena memang ada kotak-kotak di sana dan memang kotak-kotak yang digunakan. Dalam hal yang pertama yang kita pelajari sekarang adalah masalah perbandingan. Prinsip dasar adalah kita membuat perbandingan angka itu menjadi perbandingan kotak dan nanti kita cari nilai kotak terkecil sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal. Dan ini sangat khusus dan akan sangat bermanfaat untuk soal cerita. Dan kita akan belajar dari soal yang termudah. Oke? Siap? Ya, kita akan bacakan soalnya. Oke, soal pertama perbandingan. Begini soalnya. Jumlah uang Amir dan Badu adalah Rp32.000. Jika perbandingan uang Amir dan Badu 1 banding 4, tentukanlah A. Besar uang yang dimiliki Amir, B. Besar uang yang dimiliki Badu, C. Selisih uang Amir dengan Badu. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, begini cara menjawabnya ya. Dalam metode kotak-kotak, perbandingan Amir dan Badu 1 banding 4 kita gambarkan sebagai 1 kotak berbanding 4 kotak. Jelas ya? Tolong buat kotaknya yang rapih ya. Jadi kita buat perbandingan angka itu sebagai banyaknya kotak atau banyaknya unit. Nanti dalam metode pembanding perbandingan itu, kita cari sampai unit terkecil, lalu kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan dengan melihat unit ini. Jelas? Nah, totalnya tadi berapa? Rp32.000. Nah, sehingga jumlah 5 kotak. Nah, perhatikan ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak itu sama dengan Rp32.000. Satu kotaknya sama dengan berapa? Rp 32.000 dibagi 5 atau sama dengan berapa? 6.400. Sehingga kalau ditanya berapakah Amir? Tinggal dihitung. Amir sama dengan 1 kotak. Sama dengan berapa? Berarti RP sama dengan 6.400. Oke? Ditanya berapakah Badu?
Nah, berarti sama dengan berapa kotak? 4 kotak atau sama dengan 4 dikali RP 6.400 sama dengan berapa? 25.600. Oke. Terakhir, berapakah selisih Badu dengan Amir? Perhatikan. Selisih Badu dengan, perhatikan tulisannya ya, jelas ya, Amir. Cara menghitung selisihnya, perhatikan di atas. Badu ada berapa kotak? 4 kotak. Amir ada 1 kotak. Selisih Badu dengan Amir sama dengan 4 kotak dikurangi 1 kotak sama dengan berapa kotak? 3 kotak. Berarti nanti sama dengan 3 kotak. Karena tidak muat, perhatikan bawah ya, perhatikan ya, ya. Tidak muat berarti nanti di sini 3 dikali RP berapa? 6.400. Jadi sama dengan berapa? 19.200. Jelas? Mudah ya? Oke, perhatikan soal nomor 2. Jumlah uang Dodi dan Dodo adalah Rp4.000. Uang Dodo lebih banyak Rp600 daripada Dodi. Tentukanlah besarnya uang yang dimiliki Dodo, besarnya uang yang dimiliki Dodi. Jelas ya? Mari kita perhatikan pembahasannya. Oke, mari kita lihat pembahasan soalnya. Diinformasikan Dodo lebih banyak daripada Dodi. Berarti posisi batang atau kotak Dodo itu lebih panjang daripada Dodi. Ini lebihnya, informasinya lebihnya tadi berapa? 600. Kita tuliskan di sini 600. Totalnya tadi berapa? 4.000. Berarti ini 4.000. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung nilai kotak ini? Karena kotaknya sama, berarti perhatikan. 2 kotak ditambah 600 sama dengan 4.000. Berarti nanti 2 kotak itu sama dengan 3.400. Jelas? Kita lanjutkan lagi. Berarti 1 kotak itu sama dengan 1.700. Pasti sudah paham ya? Nah, kesimpulannya nanti yang ditanya pertama Dodo. Uang Dodo sama dengan 1.700 ditambah 600 atau sama dengan langsung saja RP 2.300. Sekarang uang Dodi sama dengan RP 1.700. Kenapa 1.700? Karena dia 1 kotak. Jelas? Mudah kan? Ya, sudah mulai terbayang ya. Perhatikan soal nomor 3. Perbandingan uang Pajar, Dadan, dan Sawah adalah 2 banding 3 banding 5. Jika besar uang yang dimiliki Sawah adalah 4.500, tentukanlah A. besar uang yang dimiliki Pajar, B. besar uang yang dimiliki Dadan, C. selisih uang Sawah dengan uang yang dimiliki Pajar, D. total seluruh uang Pajar, Dadan, dan Sawah. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan gambar berikut. Bentuknya, perhatikan. Ketika kita mendengar perbandingan 2 banding 3 banding 5, maka segera kita buat kotak 2 kotak, 3 kotak, dan 5 kotak. Jelas? Nah, ketika ada informasi Sawah besarnya 4.500 uang Sawah, berarti kita buat uang Sawah ada berapa kotak? 5 kotak, betul. Berarti 5 kotak, maaf, 5 kotak sama dengan 4.500. Terlebihan ya, oke. Berarti 1 kotaknya langsung saja sama dengan 900. Sepakat?
Jelas ya? Nah, kesimpulan yang A, perhatikan di sini. A, Pajar. Berapa kotak? 2 kotak ya. Berarti 2 kotak sama dengan 2 dikali 900. Sama dengan berapa? 1800. Yang B, apa? Dadan. Ada berapa kotak? 3 kotak. Berarti 3 dikali Rp 900 rupiah atau sama dengan berapa? Tuh, 2700. Yang ketiga, selisih uang sawah dengan pajak. Nah, perhatikan selisih. Misalkan sawah dengan pajak. Kita lihat, sawah ada 5 kotak, pajak ada 2 kotak. 5 kotak kurang 2 kotak berapa? 3 kotak, betul. Sehingga ini sama dengan 3 kotak atau sama dengan, sama di sana, di sini langsung ya, 2700. Jelas? Jelas ya? Yang D, berapakah total uang pajak, sawah, dan dadan? Perhatikan kotak di sini. Kalau ditanya total, tinggal kita hitung berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti total uang 10 kotak. Atau di sini 10 dikali 900 atau sama dengan berapa? 9.000. Jelas? Oke, mudah ya. Oke, perhatikan soal nomor 4. Ini soal sudah mulai agak lumayan ini ya, sulit mungkin. Perbandingan kelereng Amir dan Badu 1 banding 2. Perbandingan kelereng Badu dan Siko 1 banding 3. Jika jumlah total kelereng mereka 72, tentukanlah A, kelereng yang dimiliki Amir, Badu, dan Siko. B, jumlah kelereng Amir dan Siko. Jelas ya? Perhatikan cara menjawabnya. Dengan diagram kotak kita buat ya. Pertama, perbandingan Amir dengan Badu 1 banding 2. Kemudian Badu dengan Siko 1 banding 3. Karena mengacu dari perbandingan Amir dengan Badu, berarti Badunya ini dianggap 1. 3-nya berarti ini, atau 6 kotak jadinya. Ini bentuk perbandingannya. Totalnya 72, berarti total ini kita beri tanda seperti ini, 72. Kalau ditanya berapakah Amir, Badu, dan Siko, seperti biasa dalam konsepsi perbandingan, kita cari nilai kotak terkecilnya atau satu buah kotak. Itu ada berapa kotak di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya, 9 kotak sama dengan 72. 1 kotak sama dengan 8. Sehingga bisa kita dapatkan, perhatikan ya di sini, yang A, Amir sama dengan 1 kotak sama dengan 8. Badu, 2 kotak sama dengan berapa? 2 kali 8 sama dengan 16. Siko, jelas ya, tulisan masih jelas ya. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak sama dengan 6 kali 8 sama dengan 48. Oke. Pertanyaan selanjutnya apa? Di sini perhatikan. Jumlah kelereng Amir dan Siko. Nah, berarti jumlah kelereng Amir, maaf kalau tulisannya sudah mulai ini ya, dan Siko sini, Amir berapa? 8, Siko 48 sama dengan 56. Jelas? Nah, sebentar, untuk kasus ini mungkin agak sulit kalau pakai cara perbandingan biasa ya, tapi dengan kotak-kotak jauh lebih mudah.
dan kita akan sudah mulai mengenal soal-soal yang mungkin pakai cara biasa agak sulit, tapi dengan kotak-kotak teori mudah. Tapi prinsip dasar perbandingan, cari satu kotak terkecil dulu. Oke ya? Udah. Sekarang soal nomor 5 untuk perbandingan, yang merupakan soal terakhir, dan ini mungkin sudah agak unik. Perhatikan, jumlah uang Nia dan Ani adalah Rp30.000. Setelah masing-masing membelanjakan Rp9.000 untuk membeli buku, perbandingan uang Nia dan Ani sekarang 1 banding 3. Berapa uang yang dimiliki Nia mula-mula? Perhatikan gambar berikut. Kita ibaratkan ini uang Nia dan Ani mula-mula. Ya. Nah, total uang mereka berapa? 30.000. Oke. Setelah dibelanjakan masing-masing 9.000, nah, ini kita beri tanda 9.000. Kita hilangkan misalkan di sini. Tersisa 1 banding 3. Berapa pertanyaannya di sini? Uang Nia mula-mula. Uang Nia mula-mula. Tugas kita adalah mencari besar kotak kecil ini. Sepakat? Oke. Berapa jumlah kotak ini? Betul, 4 kotak. Sekarang Bapak sudah akan mulai mengaktifkan ya kalian untuk jawab, dan mungkin Bapak Ibu guru juga kalau ingin menjawab. Ditambah berapa? 2 dikali 9.000 sama dengan 30.000. Ini 4 kotak sama dengan langsung saja 30.000 dikurangi 18.000. Paham dari mana 18.000? Oke, bagus-bagus. Sekarang perhatikan. Berarti 4 kotak itu sama dengan 12.000. 1 kotak sama dengan 3.000. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya uang Nia. Uang Nia itu sama dengan kotaknya berapa? 9.000 ya. Berarti 9.000 ditambah 3.000 sama dengan 12.000. Udah? Oke, jelas ya. Perhatikan. Untuk masalah soal perbandingan, intinya adalah kita mencari nilai kotak yang paling kecil. Dan kita buat gambar dari perbandingan dalam bentuk angka ke dalam perbandingan gambar. Sehingga kita bisa mudah memahaminya. Jelas? Oke, adik-adik dan bapak ibu guru sekalian, sekarang kita akan mempelajari masalah pecahan dalam metode diagram. Yang jelas, hal pertama yang harus dipahami dulu adalah bagaimana cara membuat contoh-contoh diagram dalam hal pecahan. Kita buat yang sederhana, kemudian memahami juga masalah pecahan sejenis. Setelah itu sudah dipahami, pasti mudah. Oke, ini salah satu contoh sederhana ya. Misalkan kata 1/3. Saya gambarkan langsung. Kita buat kotak yang sama dibagi 3. Nah, ini artinya 1/3. Kalau misalkan 2/5 artinya ada kotak kita bagi 5. Sama besar misalnya, ini yang diarsir. Sudah paham ya? Kemudian kita belajar dan harus mengatur pecahan sejenis. Misalkan 1/3 dengan 2/6 dengan 3/9 dengan 4/12 dan seterusnya. Paham ya? Kalau sudah bisa seperti itu, kita tinggal menyelesaikan soal-soal dengan mudah. Dan mulai kita mulai berlatih. Oke? Perhatikan soal pertama untuk pecahan. Uang Amir 3/4 uang Budi. Jika total uang mereka Rp84.000, berapa selisih uang yang dimiliki Amir dan Budi?
Perhatikan gambar berikut. Ini gambar sudah Bapak buat duluan supaya lebih cepat ya dalam proses pembahasannya. Tapi nanti kalian bisa membuat. Yang jelas, mungkin kalau dalam ujian, kalau nanti pakai penggaris terlalu lama, bisa langsung, tapi usahakan mirip. Konsep pecahan untuk awalnya hampir mirip dengan konsep perbandingan. Jadi ketika uang Amir 3/4, dari uang Badu, kita asumsikan Amir 3 kotak dan Badu 4 kotak. Ya, kalau pecahan awal seperti itu. Sehingga kita bisa hitung di sini, ketika totalnya 84.000, kita cari dulu kotak terkecilnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak sama dengan 84.000. Berarti satu kotak 84.000 dibagi 7 berapa? Iya betul 12.000. Nah sekarang ditanya selisih uang yang dimiliki Amir dengan Badu. Selisih berarti kan kita nilai yang terbesar 4 dikurangi 3 ya. Atau berarti kita buat selisih uang Badu dengan uang siapa? Betul, uang Amir. Di sini sama dengan, kita tuliskan 4 kotak dikurangi 3 kotak. Atau sama dengan 1 kotak, atau sama dengan Rp12.000. Jelas ya? Mudah kan? Soal nomor 2. 3/8 dari suatu bilangan adalah 12. Tentukan bilangan tersebut. P. Tentukan setengah dari bilangan tersebut. P. Perhatikan solusinya. Dalam pecahan, ketika ada penyebut misalkan 3/8, yang harus kita buat itu kotaknya ada 8. Ya. Kalau misalkan nanti ada dua buah penyebut, cari KPK-nya. Atau tergantung soalnya. Pertama kita buat 8 kotak. Informasinya 3/8 dari bilangan tersebut 12. Berarti kita buat arsir misalnya di sini 3 kotak. Dan beri tanda di sini besarnya 12. Tekniknya seperti itu. Sehingga kita buat 3 kotak itu sama dengan 12. 1 kotak sama dengan 4. Oke? Besar bilangan sama dengan berapa? Ada 8 kotak ya. Berarti 8 kotak atau sama dengan 8 dikalikan 4 sama dengan. Maaf ini untuk membahas nomor B, karena informasinya setengah, kita asumsikan seperti ini, perhatikan. Anggap kotaknya itu sama ya besarnya. Ini, kita bagi dua. Dia besarnya 32. Ini setengah ya, berarti dua kotak sama dengan 32. Berarti satu kotak di sini sama dengan setengah. Ini kotak setengah, berarti besarnya adalah 16. Maaf, di sini besarnya berarti 16. Oke ya. Perhatikan sekarang soal nomor 3. Dadan mempunyai sejumlah manik-manik. Sepertiga diberikan kepada Pajar, seperempatnya diberikan kepada Sawab. Tentukan bagian manik-manik yang dimiliki Dadan sekarang. Kemudian, berapa? Jumlah manik-manik mula-mula jika manik-manik yang tersisa berjumlah 20. Perhatikan solusinya. Karena di sini dikatakan ada sepertiga dan seperempat, berarti jumlah kotak yang kita buat adalah 12. Berdasarkan KPK-nya atau penyamaan penyebutnya. Nah, ketika
kita menuliskan angka 1/3, pecahan sejenisnya berapa untuk menuju 12? Betul, 4/12. Kalau 1/4 berapa? Betul, 3/12. Nah, 1/3 diberikan kepada siapa? Fajar. Nah, 4/12 berarti ada 4 kotak. Nah, ini 4 kotak yang diberikan kepada Fajar. Ini milik Fajar. Kemudian 1/4, 3/12 diberikan kepada Sawah. Berarti ada 3 kotak yang diberikan kepada Sawah. Ini berarti kotak ini milik Sawah. Jelas? Nah, yang A, berapa bagian sisa yang dimiliki dalam sekarang? Ya, oke. Ada berapa kotak? Sisanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabnya, yang dimiliki Dadan Dadan sekarang, maaf ini dan besar sekarang 5 per jumlah total seluruhnya 12. Kalau yang B, jika sisanya itu besarnya 20, berapa? Mula-mula, perhatikan, 20 itu ada berapa kotak? Sisa dari itu 5 kotak ya. Berarti nanti 5 kotak sama dengan 20. 1 kotak sama dengan 4. Berarti total manik-manik ada berapa kotak di sana? 12. 12 berarti 12 kotak. Ini sama dengan 12 kali 4 sama dengan 48. Jelas? Sebentar, ya, perhatikan ada hal yang penting. Seandainya dalam penggambaran ini kita menghadapi masalah, misalkan terlalu banyak menuliskannya, kita bisa menuliskan bentuk penggambaran ini dalam bentuk lain. Bagaimana? Perhatikan. Kita bisa membuat kotak dalam penggambaran seperti ini. 1/3 kali 1/4 dianggap jadi 3 dikalikan 4. Tetap 12 dan cenderung akan lebih mudah. Ya. Tinggal kita tulis misalkan Fajar. 1/3-nya berarti 4 kotak. Kita beri tanda misalkan bentuk seperti ini atau warna misalkan. Tinggal kita buat kotak seperti ini milik Fajar. Kemudian Sawah 1/4. Misalkan kita buat gambarnya seperti ini. Kotak ini milik Sawah. Sisanya tinggal dihitung. 2, 3, 4, 5 per 2 sama. Artinya misalkan nanti dapat tugas untuk menggambar 15 kotak, bisa 1/3 dikali 1/5. Jelas ya? Soal nomor 4. Ibu berbelanja ke supermarket. 3/7 uangnya untuk membeli sayuran. 5/8 dari sisa uangnya untuk membeli buah-buahan. Uang ibu sekarang tinggal 30.000. Berapa uang ibu mula-mula? Oke, perhatikan. Seperti biasa, ketika ada pecahan 3/7, kita langsung buat 7 kotak. Nah, ada informasi 3/7 dibelanjakan ibu untuk membelanjakan sayuran ya. Nah, berarti kita buat kotaknya 3. Yang diarsir kita tulis sayuran. Informasi selanjutnya, di sini dikatakan 5/8 dari sisa. Kalau 5/8 dari sisa, nah sisanya itu adalah 4 kotak. Jadi kita bagi
karena 4 kotak itu ingin kita bagi jadi 5 per 8, kita bagi kotaknya 2. Tapi ingat, bedakan dengan yang tadi ya, misalkan 1/3 dengan 1/4 tidak langsung dibuat KPK. Kalau ini kena sisa, berarti dari sisa itu kita buat pecahan lagi. Nah, untuk bisa sampai ada 8 kotak, masing-masing kita bagi 2. Nah, seperti ini. Jadi 8 kotak. Nah, ini berarti 5 per 8-nya itu berarti di sini ya. Ini buah-buahan. Dan sisanya, berarti yang ini. Ini 30.000. Jelas ya? Bedakan ya antara sisa dengan yang tadi awal soal nomor 3. 3 kotak sayuran milik ibu, buah-buahan 5 kotak, kemudian 3 kotak 30.000. Berarti disimpulkan pertama, 3 kotak itu sama dengan 30.000. 1 kotak sama dengan 10.000. Perhatikan, kotak kecil ini bernilai 10.000. Nah, ada berapakah kotak dalam diagram ini untuk kotak kecil? Perhatikan, karena di sini dibagi 2, maka ini pun harus kita bagi 2 supaya sama dengan kotak kecil. Mari kita hitung berapa kotak yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Atau 7 kali 2. Sehingga bisa kita tuliskan. Maka. Uang. Ibu. Mula-mula. Itu sama dengan di sini saja ya. 14 kotak. Atau 14 dikali berapa? Ya betul, Rp 10.000. Ini pun sama, ada Rp-nya ya. Lalu sama dengan Rp 140.000. Jelas? Perhatikan lagi, Bapak ulangi lagi. Kalau kasus seperti ini berarti buat 7 kotak ya. Nah, ini penjelasan yang sangat-sangat penting. Perhatikan, ketika misalkan ibu beli 3 per 7, kemudian 5 per 8 dari sisanya, berarti yang diambil hanya kotak yang 4 ini saja. Tapi kalau ibu dikatakan 5 per 8 dari uang mula-mula, berarti kita harus buat KPK dari 5 per 8 dengan 3 per 7, berarti dibuat 56. Kalau ini tidak perlu, ya, karena apa? Dari sisanya. Jelas ya? Oke, perhatikan soal nomor 5. Total uang Ibu Nia dan Ibu Ani adalah 300.000. Setelah membayar arisan bulan ini, ternyata uang Ibu Nia tersisa 1/6 dari uangnya semula. Dan uang Ibu Ani tersisa sebesar 80.000. Berapa bayaran uang arisan mereka bulan ini? Perhatikan solusinya. Inilah kotak yang dibangun. Mungkin bingung kenapa sih tiba-tiba menjadi bangun seperti ini. Jawabannya sederhana, asal kita pahami konsepnya. Karena di sini juga mengandung banyak hal yang intinya ke arah nalar. Ketika ada kata 1/6, berarti kita buat 6 kotak. Ya. Kemudian 1/6 ini kan sisanya. Yang dibelanjakannya itu sama, berarti yang dibelanjakannya sebanyak ini. Berapa kotak? 5 kotak ya. Nah, ini lebihnya. Oke. Nah, berarti kalau kita gambarkan di sini 5 kotak kita anggap ya. Di sini berarti 80.000 sebagai sisa yang ibunya. Dan ini sisanya. Jelas ya? Ini yang dibelanjakan. Sehingga kalau kita ingin mencari berapa nilai satu kotak di mana total ini adalah Rp300.000, kita tinggal menghitung berapa kotak yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 kotak ditambah 80.000 itu sama dengan 300.000. Atau nanti 11 kotak itu sama dengan 220.000. Dari mana? Dari 300.000 dikurangi 8.000. Satu kotaknya sama dengan berarti 20.
tinggi. Dari mana? Dari 220 dibagi 11. Pertanyaannya, berapa bayaran uang arisan mereka bulan ini? Berarti uang arisan mereka bulan ini adalah ini kan, uang. Oke. Nah, kesimpulannya, perhatikan di sini. Uang arisan mereka bulan ini sama saja berarti untuk Ibu Nia 5 kotak atau sama dengan 5 dikali 20.000 atau di sini mungkin Rp 100.000 ya uangnya. Ibu Ani sama 5 kotak juga, 5 dikali 20.000. Oke, jelas ya. Nah, untuk masalah pecahan memang agak sulit kita memahami kalau kita hanya sekilas-sekilas saja. Makanya untuk masalah pecahan, insya Allah kita membuat buku tentang metode diagram. Nanti silakan dimiliki, insya Allah dengan mempelajari begitu akan jauh lebih mudah. Adik-adik dan Bapak Ibu Guru semua, kita akan memasuki bab yang ketiga atau masalah yang ketiga, itu masalah persentase. Mungkin Bapak atau saya akan coba pilihkan beberapa hal yang menarik dalam persentase, dan sesungguhnya tidak semua masalah persentase itu bisa diselesaikan dengan ilmu kotak-kotak. Sebab ada cara lain yang namanya dengan metode diagram juga, cuman kita menyebutnya metode skematis. Tetapi kita akan coba tampilkan beberapa model soal yang bisa dikerjakan dengan metode kotak-kotak. Sesungguhnya metode kotak-kotak ini mempermudah siswa mencerna fenomena atau masalah yang ada. Dan kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Oke? Perhatikan soal-soal berikut. Oke, nomor 1 untuk soal persentase. Ini soalnya masih sederhana. Ibu membeli baju harganya Rp60.000 dan mendapat diskon 40%. Berapa harga baju tersebut setelah didiskon? Oke. Perhatikan jawabannya. Dalam persentase harga baju ini untuk soal nomor 1 di sini. Ketika ada kata 60%, oh berarti persentasenya itu bisa dibagi 10, kita buat 10 kotak. Ya, jadi 100% dibagi 10 jadi 10 kotak. Artinya setiap kotak ini 10%. Oke. Total di sini ada 10 kotak. Sehingga bisa kita tuliskan 10 kotak itu sama dengan 60.000. Jadi satu kotak sama dengan 6.000. Sedangkan diskon itu artinya pengurangan, di sini 40% berarti kita ambil 4 kotak. Dikatakan diskon. Berarti ini disebutnya harga akhir. Sehingga kalau ditanya berapa harga akhir baju, harga akhir baju sama dengan, ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak sama dengan 6 dikali berapa? Nah, ini kita tulis 6.000. Jadi Rp 36.000. Jelas ya? Oke, perhatikan lagi. Ini bentuk persentase. Perhatikan soal nomor 2. Suatu bak berisi 80% air. Jika ditambahkan 21 liter air, maka bak tersebut akan terisi penuh.
Berapa volume air dalam bak sekarang? Oke, perhatikan solusinya. Anggap volume bak air itu 100%, berarti kita buat 10 kotak. Di mana setiap kotak itu isinya 10%. Nah, ketika 80% terisi air, berarti 8 kotak terisi air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa tuliskan di sini terisi air. Penulisan dalam bentuk ini bisa juga berbentuk garis lurus ya. Terserah, misalkan terisi air. Oke. Terserah bentuknya. Kemudian ketika ditambahkan 21 liter dia menjadi penuh. Berarti di sini dua kotak ini 21 liter. Ini penuh. Bagaimana atau pertanyaannya berapa volume seluruhnya? Ingat prinsip awal kita cari nilai kotak terkecil. Di sini bisa kita ketahui berarti 2 kotak sama dengan 21. Artinya 1 kotak sama dengan berapa? 21 dibagi 2. 10,5 liter. Berarti volume seluruhnya volume air seluruhnya, perhatikan, terbaca ya tulisannya ya, itu sama dengan 10 kotak. Perhatikannya ada 10 kotak atau 100% atau 10 dikali 10,5 liter atau sama dengan 105 liter. Udah ya. Oke, perhatikan soal nomor 3. Di suatu kelas jumlah murid perempuannya 55%. Jika murid perempuan 4 orang lebih banyak daripada murid laki-laki, tentukan berapa jumlah seluruh murid di kelas tersebut. Perhatikan solusinya. Murid perempuan 55%. Artinya apa? Kita coba bandingkan dengan 100%. Angka yang bisa disederhanakan ketika dibagi 5. Artinya perempuan itu ada 11 kotak dari 55 dibagi 5. Sisanya adalah siswa laki-laki. 45% berarti 9 kotak. Mungkin konsep ini agak membingungkan, tapi falsafah dasarnya adalah dalam persentase kita membagi atau membandingkan persentase yang dimaksud dengan 100%. Oke? Jelas? Nah, sengaja dipisah supaya kita bisa membedakan kelebihannya. Jadi kelebihan jumlah siswa perempuan sehingga kita bisa mudah mengerjakannya. Perhatikan, di sini ada 11 kotak dan di sini ada 9 kotak. Dikatakan bahwa jumlah siswa perempuan 4 lebih banyak. Berarti ini banyaknya 4. Sehingga bisa dikatakan di sini 2 kotak itu sama dengan 4 dan 1 kotak sama dengan 2. Nah, sekarang jumlah murid di kelas. Maka jumlah murid di kelas sama dengan, perhatikan ada berapa kotak di sana? Ya, betul ada 20. 20 kotak. Atau 20 dikali 2 atau sama dengan 40 orang. Jelas ya? Oke, perhatikan soal nomor 4. Harga total sebuah baju dan sebuah celana adalah Rp180.000. Jika harga celana lebih mahal 25% dari harga baju, berapa harga sebuah celana? Perhatikan gambar berikut. Ketika harga celana lebih mahal 25%, artinya adalah 1/4. Oke, kalau ulangi, 25% artinya 1/4. Sehingga kelebihan harga celana 1/4 bagian, atau kita buat 4 kotak, nah lebihnya 1/4.
dari ini, besarnya sama. Artinya kita peroleh celananya 5 kotak, bajunya 4 kotak. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau misalnya 25% berarti 1/4. Jadi kita buat 4 kotak, besar itu ditambahkan ke sini. Sehingga logikanya kalau misalnya peningkatannya 20%, 20% artinya 2/10 atau 1/5. Berarti di sini 5 kotak ditambah 1 kotak lagi jadi 6 kotak dan 5 kotak. Tapi karena 25% berarti 4 kotak, 5 kotak. Jelas? Oke. Total jumlah ini adalah 180. Sehingga kita tinggal menghitung ada berapa kotak? Ya, 9 kotak sama dengan 180. Jadi satu kotaknya 180.000 dibagi 9 berarti 20.000. Kesimpulannya harga celana kalian berapa kotak? 5 kotak. Atau berarti di sini sama dengan 5 dikali 20.000 rupiah. Bagaimana, jelas? Mudah ya? Oke, perhatikan soal nomor 5. Kemungkinan ini soal terakhir untuk persentase. Di dalam suatu kelas terdapat 32 murid. 25% adalah murid perempuan. Jika beberapa murid dari luar masuk ke dalam kelas, maka persentase murid perempuan meningkat menjadi 40%. Berapa orang murid perempuan yang masuk kelas? Oke, perhatikan solusinya. Perhatikan begini, lihat. Sebelum kejadian siswa masuk kelas, perempuan dengan laki-laki. Perempuan 25%, logikanya laki-lakinya 75%. Nah, total ini 32. 75% berarti di sini 3 kotak ya, karena dianggap di sini 25%, di sini 25%, di sini 25%, di sini 25%. Dari gambar ini, kita lihat di sebelah kanan saja, atau seharusnya mungkin di bawah nanti, 4 kotak itu sama dengan 32, jadi 1 kotak sama dengan 8. Setelah siswa-siswa perempuan itu masuk, posisinya berubah, jadi 60%, perhatikan. Perempuan 40%, berarti di sini logikanya 60%. Sedangkan jumlah laki-laki adalah tetap 8, 8, 8. Ini 60%, berarti dibagi 3. 20%, 20%, 20%. Ini pun 40% dibagi 2. 20%, 20%. Jumlahnya 8, 8. Nah, berarti kita lihat sebelum masuk ada 8 orang. Setelah masuk ada 16 orang. Berarti maka jumlah perempuan yang masuk kelas sama dengan 8 orang. Bisa dipahami tidak? Kurang jelas? Oke, diulangi lagi ya, perhatikan. Ketika jumlah perempuan 25%, maka jumlah laki-lakinya 75%. Perbandingannya berarti 1 kotak dengan 3 kotak. Oke? Nah, didapatlah bahwa 1 kotak itu sama dengan 8 orang, karena jumlahnya 32. Ketika masuk, laki-lakinya, maaf, perempuannya jadi 40%, logikanya laki-lakinya 60%. Maka kita buat pembagian yang sama antara 60 dengan 40 adalah 3 banding 2 atau 2 kotak dengan 3 kotak. Oke. 2 kotak dengan 3 kotak. Nah, karena di sini besarnya 24 dibagi 3 berarti 1 kotaknya berisi 8. Nah, di sini 2 kotak sama juga berisi 8 berarti total di sini sama dengan 16.
Sehingga jumlah perempuan yang masuk kelas adalah 16 dikurangi 8. Di sini 8. 8 di sini 16. Paham? Adik-adik dan Bapak Ibu Guru, mungkin sebelum kita mengakhiri materi metode diagram ini, Bapak akan memberikan sedikit soal tambahan ya, yang menarik, yang mungkin akan terasa manfaatnya dalam menyelesaikan soal-soal yang unik dalam soal cerita. Perhatikan soalnya. Di sebuah kelas, 3/4 dari murid laki-laki dan 2/3 dari murid perempuan mengikuti kompetisi matematika. Jika 40% dari murid adalah laki-laki, berapa persen murid yang tidak mengikuti kompetisi? Oke, perhatikan solusinya. Pertama, dalam persentase ketika ada 40%, kita buat 10 kotak ya, untuk menyatakan dia 100%. Jadi satu kotaknya itu 10%. Nah, dikatakan 40% murid laki-laki, berarti 4 kotak. Nah, dikatakan ini murid laki-laki. Logikanya berarti sisanya 6 kotak murid perempuan. Jelas? Nah, informasi kemudian 3/4 murid laki-laki mengikuti ujian. Nah, 3/4 ini ada 4 kotak kan? Nah, berarti coba kita beri tanda nih 3 buah. Ini ikut ujian. Kemudian informasi lagi berapa? 2/3 murid perempuan ikut ujian ya. Nah, berarti 2/3 dari 6 berapa? 4 kotak. Ini kita beri tanda. Nah, tulis ikut ujian. Yang ditanya yang tidak mengikuti. Oh, ini satu kotak lagi lupa ya. Nah, harusnya dibuat satu kotak jadi 10 kotak. Sampai sini. Oke. Yang ditanya yang tidak ikut ujian. Yang tidak ikut ujian adalah yang tidak diakhir. Ada berapa kotak? 30 ya. Sorry, maaf, 3 kotak. Maka yang tidak ikut ujian adalah 30%. Ingat, dari mana 30%? Dari 3 kotak yang tidak terisi. Jelas ya? Kalau tidak percaya, silakan diperiksa lagi dengan cara masing-masing. Adik-adik, bapak-bapak, dan ibu guru, demikianlah PCD pembelajaran matematika dengan menggunakan metode diagram, khususnya metode kotak-kotak. Saya merasa dan saya sangat yakin bahwa masih banyak kekurangan yang saya lakukan, dari mulai penulisan dan sistematikanya. Tapi mudah-mudahan, niat saya dan niat kami di KPM inilah memperkenalkan metode kotak-kotak itu ke masyarakat, karena kami rasa ini sangat berguna, sebab dalam pembelajaran di luar negeri yang kami ketahui, banyak sudah menggunakan metode ini. Mungkin untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa memiliki buku kami yang insya Allah akan segera terbit, yaitu metode pembelajaran matematika dengan menggunakan diagram. Seperti biasa, konsepsi dasar KPM dengan sistem metode seikhlasnya, silakan PCD ini diperbanyak tanpa seizin kami, supaya pembelajaran matematika kotak-kotak ini cepat tersebar. Mohon maaf atas kesalahan, segala kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Playboy Mansion.
love. Trapped in a house of love. Trapped in a house of love. Welcome to the boy mansion. Trapped in a house of love. Trapped in a house of love. Trapped in a house of love. Welcome to the boy mansion. Can you make it a star? Let me take a picture. Can you make it a star? Let me take a picture. Can you make it a star? Welcome to the boy mansion. How does that look, Daddy? Take it off, take it off. How does that look, Daddy? Nasty girl. How does that look, Daddy? Take it off, take it off. Welcome to the boy mansion. Can you make it a star? Let me take a picture. Can you make it a star? Let me take a picture. Can you make it a star? Welcome to the boy mansion. How does that look, Daddy? Take it off, take it off. How does that look, Daddy? Nasty girl. How does that look, Daddy? Take it off, take it off. Welcome to the boy mansion. Trapped in a house of love. Trapped in a house of love. Trapped in a house of love. Welcome to the boy mansion. Trapped in a house of love. Trapped in a house of love.